Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Axel Family. Malam ini kita mau jalan-jalan ke mall teman-teman. Baru kali ini loh ke Bali mampir ke mall karena masih ada waktu. Yang biasa ke sini pasti tahu dong ini jalan apa. Ya betul, ini adalah jalan Kuta teman-teman. Ternyata kalau malam di Kuta rame ya teman-teman. Tuh banyak banget yang jualan di pinggir jalan teman-teman. Kita lihat yuk seperti apa. Dan selalu macet ya di sini ya. Ndak pagi, siang, sore, malam di jalan ini selalu dipadati oleh pengunjung teman-teman. Kalau kita lihat di sisi kanan itu adalah berbagai macam resto ya teman-teman yang ada di mall yang akan kita kunjungi. Banyak sekali wisatawan yang berjalan kaki di sisi kanan, sedangkan yang di sisi kiri itu banyak sekali wisatawan yang pakai sepeda motor teman-teman. Dan kebanyakan yang bawa mobil ini adalah wisatawan yang dari beberapa pulau yang ada di Indonesia, seperti mungkin Jawa Barat, dari Semarang, dari Jawa Tengah, begitu ya teman-teman. Akhirnya kita sampai di Biwok teman-teman. Kita mau cari tempat parkir dulu ya. Semoga aja masih ada yang kosong. Jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Duh, kalau banyak yang sel gini bikin lapar mata ya teman-teman. Silakan masuk. Ada kolam di atas mall loh teman-teman. Keren ya. Di dalam juga masih ada kolam juga teman-teman. Di sini tuh paket komplit banget loh teman-teman. Banyak berbagai macam brand yang mungkin kalian suka. Ada Spora, ada The Body Shop, ada Fossil, ada juga Michael Kors di sini teman-teman. Kate Spade, waduh wis. Bikin kalap teman-teman. Fokus tujuannya hanya untuk beli snack untuk oleh-oleh. Duh rasanya gigi jari teman-teman. Tapi kalau kita masuk dan mengunjungi store yang ada di sini, bikin nyesel kalau nggak beli teman-teman. Apalagi ada Coach teman-teman. Oke, fokus ya. Teman-teman, ada yang tertarik enggak? Sepertinya banyak yang baru loh. Duh, pengen belok tapi nggak berani. Kita mau mengunjungi salah satu store makanan yaitu coklat yang ada di Biwok ini. Dan
kita sudah sampai, kita langsung masuk saja ke Candylicious, teman-teman. Dunianya anak-anak nih, teman-teman. Bagi yang suka coklat, kalau ke Bali wajib mampir sini ya. Ada promo loh di sini. Tuh, Rp120.000 dapat 2, teman-teman. Ya. Kakak excited banget ya. Dari tadi, "Ma, ini mama, ini mah." Duh, pengen dibeli semua kayaknya. Dari tadi saya lihat harganya ratusan ribu semua ya, teman-teman. Nah, di sini baru ada yang mulai, teman-teman. 30.000. Jangankan anak kecil, teman-teman, saya yang sudah berumur gini kalau lihat coklat ya kalap toh, pengen beli semua. Berbagai macam coklat di sini ada, teman-teman. Kalian tinggal pilih sesuai selera dan kantong ya. Kalau yang di sini, yang di sekat kotak-kotak kecil ini sepertinya kayak permen Yupi begitu, teman-teman ya, yang kenyol-kenyol itu. Nah, ada berbagai macam rasa dan bentuk, teman-teman. Dan juga berbagai macam harga. Wow, amazing ya, teman-teman. Ini Big Bubble kalau di Indomaret kalau nggak salah 9.000. Di sini 25.000, teman-teman. Wow. Coklat apa ya, coba kita lihat yuk, ini coklat apa sih, harganya 240, teman-teman, satu plastik. Mungkin itu beratnya sekitar setengah kilo kali. Nah, ini coklat enak banget, teman-teman, saya sering lihat nih, ini kayaknya coklat-coklat yang sering kita jumpai di luar negeri itu loh, teman-teman. Adik mulai tertarik nih, teman-teman. Sepertinya dia pengen lollipop. Sepertinya kalau saya amati, di sini itu menjual segala macam coklat dari berbagai negara, teman-teman. Nah, ini ada coklat dari Jogja ya, teman-teman itu. Kalau nggak salah coklat Monggo itu. Ada juga coklat dari Inggris, dari Eropa, dan lain-lain, teman-teman. Kalau adik tetap milih lollipop, teman-teman. Tuh, dia nunjuk lollipop terus. Lollipop, lollipop. Apa, dek? Yang mana, dek? Kalau pak suami mintanya permen, teman-teman. Katanya itu permen zaman dia waktu kecil. Kita bayar dulu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke beberapa tempat yang ada di mall ini ya, teman-teman. Seperti biasa, kalau ada kolam ikan, kita harus berhenti sejenak karena kakak ingin lihat ikan, adik juga.
Oh ya teman-teman, kita tadi itu kan lihat di depan mall itu ada penjual kaki lima begitu ya, kayak jajanan gitu loh. Kita penasaran, kita pengen banget lihat jualan apa sih mereka. Ternyata kebanyakan dari mereka itu jualan sate babi teman-teman, karena kita gak makan babi. Jadi kita urungkan untuk mampir ke jajanan yang ada di depan mall. Kita langsung melipir ke sekitaran Kuta. Di sini ada seperti kayak food court gitu ya teman-teman. Kita cari makanan yang tidak mengandung B2 ya teman-teman. Sepertinya menu yang ada di sini cocok untuk kami teman-teman. Ada french fries, kemudian ada nasi goreng, bakmi begitu ya. Ada kayak gurami. Ya, sepertinya ini adalah menu yang kami cari teman-teman. Kalau ke Bali jangan lupa mampir di sini ya teman-teman. Ekspensif dan halal. Di sini juga ada yang unik loh teman-teman, kafe berjalan. Nah, seperti ini. Nah, seru kan? Kamu kalau beramai-ramai sama teman, boleh deh cobain ini, pasti seru. Oke, segitu dulu dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Thank you. Bye-bye.